Oke teman-teman, welcome back to my channel Apri Perjuangan. Nah teman-teman, jadi beberapa minggu ini Bang Apri lagi sibuk sama pekerjaan di atas ketinggian. Nah yang kami kerjain yang ini teman-teman, ini adalah perangkat Ceragon, perangkat dari Telkom. Jadi saya berdua Mas Rajak. Nah ini teman-teman Mas Rajak. Nah ini dia Mas Rajak. Gimana Mas Rajak? Mantap. Mantap ya, lihat ketinggian. Mantap. Gimana? Goyang? Goyang-goyang dikit, nggak ngaruh. Oke. Jadi Mas Rajak hari ini masuk konten. Nah saya berada di dekat kampus Borneo, salah satu kampus favorit atau kampus kebanggaan masyarakat Tarakan, yaitu kota Tarakan di Kalimantan Utara. Ini berada di bibir pantai teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kita berada di bibir pantai. Ini namanya Pantai Amal. Ya sekilas-sekilas sedikit lah dari atas ketinggian. Jadi ini kita berada di ketinggian kurang lebih 100 meter dari permukaan air atau permukaan tanah. Nah ini teman-teman kampus Borneo. Mungkin yang belum pernah dengar atau belum pernah tahu, inilah dia kampus Borneo. Dulu tempat saya kuliah nih teman-teman. Dulu kami kuliahnya di bangunan ini. Ini ada bangunan gedung A, B, C, D, dan E, dan F. Jadi waktu saya kuliah dulu ada Fakultas Hukum, Ekonomi, FKIP, Teknik, dan Perikanan dan Pertanian. Jadi ini semua ini bangunan tambahan, bangunan baru. Ada masjid teman-teman. Nah ini gedung barunya teman-teman juga. Yang ini gedung barunya nih teman-teman. Ini gedung baru, Ada beberapa penambahan setelah saya selesai kuliah. Nah ini kampus apa gedung barunya Fakultas Kesehatan dan Ilmu Pendidikan. Nah ini keguruan. Wow, inilah kota Tarakan teman-teman. Jadi kota Tarakan ini salah satu kota yang ada di Kaltara. Jadi yang lain masih kabupaten. Kota Tarakan ini sudah kota teman-teman. Wow. Jadi selama ini Bang Apri sibuk sama rutinitas pekerjaan. Jadi belum sempat kita ngonten-ngonten kebun teman-teman. Sudah lama nggak panen sayur. Iya kak Mas Rajak. Jadi kita tetap mengutamakan safety belt atau body harness. Karena kita nggak bisa kerja kalau nggak pakai ini di ketinggian. Oke. Nah salam-salamnya buat Bang Revival, Asian Survivor. Halo, kota apa? Ibu kota Kalimantan Utara. Salam buat Bu Bunda Kartika di Batam. Salam buat Bunda yang ada di Jakarta. Dan teman-teman yang menonton, salam sukses selalu, sehat buat semuanya. Oke, kita spill-spill dulu keliling-keliling. Jadi kita sudah berada di puncak nih, tinggal naik sedikit. Kita berada di puncak. Nanti kita coba naik teman-teman ya, paling atas. Mungkin ada sekitar 5 meter lagi. Nah, kalau di sebelah nih ada Pulau Bunyi teman-teman. Itu Pulau Bunyi teman-teman sebelah sana. Dan ini mengarah ke sana Laut Sulawesi. Ini tinggi banget. Pemukiman warga di Pantai Amal nih. Banyak lah teman-teman. Jadi kami mau lanjut lagi kerja sebentar. Jadi kami mengganti perangkat Ceragon, yaitu perangkatnya Faulty teman-teman. Ini nih yang ini yang Faulty, kita coba ganti teman-teman ya. Kita mau progres dulu. Oke, nanti kita spill-spill lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di bawah tower. Jadi pekerjaan kita sudah selesai, yaitu mengganti
salah satu modul di perangkat yang lagi open ticket atau gangguan atau rusak, teman-teman. Yang lebih tepatnya rusak. Ini saya berada di bawah dan ini ya yang setnya lantai amal, ketinggian 72. Jadi kita nggak sempat naik, teman-teman. Nah, ini dia perangkatnya, ada di dalam. Jadi kita sudah prepare buat beres-beres buat pulang. Jadi pekerjaan kita tadi hanya mengganti modul, tapi mengganti dengan naik ke atas. Jadi kita membutuhkan waktu nih sambil istirahat sekitar 30 menit lah, teman-teman, sampai di atas. Ini ada tangki, ini dulu masih terpakai dan juga sekarang masih terpakai sepertinya untuk backupan. Ada baterai untuk backupan powernya. Dan inilah keadaan di luar, teman-teman. Keadaan di bawah. Ini teman saya masih berada di atas untuk merapikan pekerjaan. Jadi kalau kita naik tower tuh, teman-teman, mungkin banyak yang belum tahu, kita naiknya lewat sini, tangga tengah naik ke atas. Ada beberapa bordes itu tempat persinggahan, teman-teman. Jadi kita dibuatkan buat pekerja istirahat ketika naik. Bentar, teman, kita turun, teman-teman, nanti kita rekam. Teman saya namanya Abdul Rajak, orang Palopo, atau dia ada turunan Palopo, Makassar, dan Banjarmasin. Nah, mungkin ada yang satu gen atau satu suku bisa menyapa nanti, teman-teman. Jadi peralatan kita ini, kita pasti butuh laptop dan kunci-kunci, dan ini safety-nya nih masih baru, teman-teman. Jadi pekerjaan kita selalu update. Jadi ketika keluar saya, kita akan minta untuk diganti. Oke, kita sambil menunggu teman saya turun, teman-teman. Kalau turun sudah ringan, teman-teman. Ketika naiknya capek, berat. Nah, ini teman-teman, teman saya sudah turun. Mas Rojali. Kita mau tanya-tanya sebentar. Wow. Gimana, Mas Rojak? Setelah berada di atas tadi dan sampai selesai pekerjaan, apakah Mas Rojak merasa capek? Capek-capek dikit ya. Nah, ini Mas Rojak nih orang Palopo, teman-teman. Mungkin Mas Rojak mau sampaikan salam-salam buat teman-teman di keluarga di Palopo. Oke, buat teman-teman aja, sempat ada yang kenal. Salam dari saya, dari Tarakan, asli orang Palopo. Salamlah buat orang-orang Palopo di sana. Oke. Oke, mantap, Mas Rojak. Oke, kita sampai sini dulu, teman-teman. Pekerjaan kita sudah selesai. Next, kita panen sayur lagi. Oke, Mas Rojak. Bye.